Halo teman-teman pecinta catur, kita jumpa lagi. Kali ini aku akan main catur roulette 10 menit. Di sini aku akan mainkan gambit menteri ditolak saat pegang buah hitam. Ini adalah pertahanan kesukaan aku dari dulu sampai sekarang. Di sini aku selalu mainkan langkah-langkah textbook di pembukaannya. Itu artinya teman-teman catur boleh juga memainkan langkah-langkah ini. Semakin banyak menonton partai-partai seperti ini, maka teman-teman akan hafal dan mahir langkah-langkah textbook dalam pertahanan gambit menteri ditolak. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan putih dengan pertahanan ini. Oke teman-teman, itu tadi partai catur online 10 menit mempergunakan pertahanan gambit menteri ditolak. Semoga partai ini bisa menginspirasi Anda yang suka pertahanan ini. Sampai jumpa.